Oke guys, jadi ini hari ke-12, 12 HST. Kondisinya masih hampir sama kayak kemarin, tapi sudah ada pertumbuhan. Jadi hari ini untuk di tanaman ini nggak ada kegiatan, cuma ngecek aja. Pengairan tetap jalan. Untuk bersentuhan langsung dengan tanaman mungkin masih 3 hari lagi untuk pruning tunas air yang kedua. Jadi dari tanamannya daunnya masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 mulai 7 seperti ini yang D25 dari Thailand. Kalau yang Rangipo sebelah sana ujung nyampe baris itu depan, kemudian yang Alisa di ujung sana paling ujung. Nah, untuk hari ini fokus masih ke polinasi di sebelah sini, yang kayak sebelah sini, kemudian juga pembenahan dari atap UV-nya karena kemarin baru ada angin besar. Untuk hamanya sih belum terlalu kelihatan. Beberapa sudah ada ulat, tapi semoga nggak banyak sih. Nah itu, aku ini aja ambil video di sore hari. Setelah jam kerja. Nah, mungkin itu aja di hari ke-12, hari setelah tanaman melon. Terima kasih.